2023. Jadi dalam pelaksanaan patroli cyber yang dilakukan oleh tim penyelidik subdit cyber di Treskrimsus Polda Metro Jaya, petugas menemukan sebuah akun Twitter yang mempromosikan terkait dengan praktek prostitusi online yang melibatkan anak di bawah umur sebagai korbannya. Setelah itu kemudian kita lakukan penyelidikan lebih lanjut dan kemudian dilakukan gelar perkara untuk menaikkan status penyelidikan kepada penyidikan, dan kemudian kita lakukan upaya paksa penangkapan terhadap tersangka FEA yang bertindak sebagai mucikari di sana, dan juga kita mengamankan anak korban di sini adalah anak yang menjadi korban dari tindak pidana yang terjadi. Dari hasil penyelidikan awal ada 21 orang anak korban atau anak yang menjadi korban dalam dugaan tindak pidana yang terjadi yang diduga dipekerjakan oleh tersangka FEA ini.